Netizen, apa kabar Anda? Nevi News kembali hadir menjumpai tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Peringatan detik-detik proklamasi serentak di jajaran TNI Angkatan Laut digelar dengan berbagai kegiatan. Berikut liputannya untuk Anda. Terus melaju untuk Indonesia maju adalah tema yang dipilih oleh pemerintah untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. TNI Angkatan Laut sebagai salah satu komponen bangsa berpartisipasi aktif melalui berbagai kegiatan yang digelar guna memperingati momentum bersejarah tersebut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Ketua Umum Jalasin Astri Ibu Vera Muhammad Ali memperingati detik-detik proklamasi di Istana Negara. Sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut juga menjadi bagian dari kegiatan yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia tersebut. Di antaranya Komandan Upacara, Komandan Tim Paskibraka Pengibaran Bendera Merah Putih, Pembawa Acara, Pasukan Upacara dan Taruna Akademi Angkatan Laut. Sementara itu detik-detik proklamasi diperingati dari perairan Teluk Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau PPAL Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji. Upacara yang digelar sambil berlayar menggunakan KRI Dr. Rajiman Widiodiningrat 992 digelar bertepatan dengan HUT ke-37 PPAL. PPAL sebagai organisasi bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Laut yang berusaha mewujudkan diri sebagai rumah gagasan, rumah solusi dengan memberikan dukungan, bantuan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi para purnawirawan Angkatan Laut. Dari Indonesia Timur, Lantamal 10 Jayapura menginisiasi upacara pengibaran bendera merah putih bawah laut dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di perairan BSG Jayapura, Papua. Pengibaran bendera di kedalaman 10 hingga 12 meter di bawah laut ini diikuti para penyelam dari berbagai instansi di Papua. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Ludi Prastiono menyampaikan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tidak hanya pengibaran bendera merah putih di darat atau di udara saja, namun di dasar laut untuk menggugah kembali Maritime Domain Awareness atau kepedulian kita terhadap lingkungan, jati diri sebagai bangsa maritim khususnya kepada generasi muda. Pengibaran bendera di bawah laut juga dilaksanakan di Mercusuar Karang Unarang, Tanjung Harapan, Nunukan, Kalimantan Utara oleh unsur operasi Guspurla Koarmada 2 yakni KRI Terapang 648, KRI Singa 651 dan KRI Pari 849. Satgas Bala dan Satgas Celebes Bais TNI yang dipimpin oleh dan Guspurla Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Edi Haryanto. Dari Singapura dikabarkan sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut turut memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura dengan Inspektur Upacara Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo. Selain staf KBRI Singapura, peringatan HUT proklamasi juga diikuti oleh warga negara Indonesia yang berada atau yang berdomisili di Singapura, termasuk prajurit TNI Angkatan Laut yang menjadi delegasi pada latihan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara Latmas Sikat 2023 yang sedang berlangsung di Singapura. Kami tim delegasi TNI Angkatan Laut Latmas Sikat tahun 2023 ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, terus berjuang, terus maju untuk Indonesia maju. Merdeka! Genevision, sampai berjumpa kembali di informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut lainnya. Terima kasih, Jalas Feva, Cemahe.